baik kerisauannya sekarang bukan sahaja golongan kufar, tapi orang dalam tu sendiri. Maksud saya, orang Islam tu sendiri. Jenama Islam kepada sesebuah negara menjadi fobia kepada golongan kufar, bahkan kepada sebahagian orang Islam. Pemusuhan terhadap umat Islam ni, dan kita boleh sebut sebagai perang salib, masih lagi belum padam. Bahkan saya ingat masa George W. Bush senior dulu, masa dia umumkan untuk nak serang Iraq, dia sebut this is a crusade war. Jadi walaupun ada pandangan tentang perkataan istilah crusade war tu, tapi realitinya memang senjata hanya ditujukan kepada umat Islam. Baik, walaupun Amerika telah keluar, Amerika dan sekutunya telah keluar, namun tali barut mereka masih ada, masih ramai yang dah berjaya keluar dan masih ada lagi di Afghanistan. Bahkan saya perlu sebut bahawa tali barut kufar ini bukan saja hanya ada di Afghanistan, bahkan ada di seluruh dunia. Cuba kita tengok betapa fobianya sebahagian umat Islam apabila Taliban menang. Segala racun yang dihidangkan oleh media kufar ditelan dengan bulat-bulat, ditelan mentah-mentah. Isu yang kecil jadi besar, isu yang besar dikecilkan, ataupun isu yang ada ditiadakan, isu yang tiada diadakan. Ibaratnya lah, kalau ada manusia yang tercalar akibat terkena dengan Taliban, maka media dunia akan war-warkan, akan gembar-gemburkan, akan menghalakan lensa kamera mereka, dan berita pun akan menjadi besar betapa ganasnya Taliban. Dan lebih malang lagi, dikaitkan dengan label teroris ataupun pengganas, dan lebih malang lagi ialah apabila dikaitkan pula dengan Islam, Islamic terrorist. Bagaimana pula kalau kita lihat tiga pemerintahan semasa Amerika, semasa Clinton, Bush dan Obama saja, tiga pemerintahan ini saja selama 23 tahun pemerintahan mereka, mereka telah menyerang 9 negara umat Islam dan telah membunuh lebih kurang 11 juta. Apa bodoh sangat ke umat Islam ni tak boleh nampak benda ni? Tak boleh nampak perkara ni? Bodoh sangat ke? Kenapa teropong kita ataupun teropong mereka yang kagum dengan puak kufar ni hanya dihalakan kepada mujahidin, ataupun dalam isu Afghanistan dihalakan pada Taliban saja? Ada pula di kalangan umat Islam yang nak jadi hero, membelasah mujahidin di media sosial, namun menjadi bisu dan buta dan pekak apabila puak kufar membunuh jutaan umat Islam seluruh dunia. Sampai buat video, kononnya Taliban itu dan ini, mujahidin itu dan ini. Dia menjadi bisu, buta dan pekak apabila jutaan umat Islam dibunuh oleh puak kufar ni. Ingatlah bahawa kufar mereka takkan berdiam diri. Takkan berdiam diri. Setelah mereka kalah perang secara fizikal, mereka akan menghujani peluru media mereka kepada kita. Mereka akan memancing dunia umat Islam. Mereka akan memancing dunia umat Islam melihat Taliban ataupun melihat mujahidin yang lain dengan teropong mereka. Mereka akan menuduh Taliban menghalang kebebasan hak asasi manusia. Ini standard punya tuduhan. Bagi puak kufar, kebebasan hak asasi ini, bagi mereka, wanita bebas untuk nak pakai apa saja. Tak menutup aurat pun tak apa. Bagi mereka, hak asasi manusia, seorang itu dibenarkan untuk nak minum arak sekalipun. Bagi mereka, hak asasi manusia, wujud pergaulan bebas tanpa batas. Itu hak asasi manusia. Tapi bagi Islam, tidak. Senang cerita, mereka, puak kufar, tidak akan senang dengan mana-mana penganut Islam
patuh kepada ajaran agamanya yang sebenar. Saya ulang, patuh kepada ajaran agamanya yang sebenar dan bukan telah diubah suai. Jadi, yang kita tengok adalah menggunakan teropong pokok kufar ni. Kenapa? Isu umat Islam, isu Taliban, isu Mujahidin, isu pejuang Islam, sayangnya kita melihat dengan menggunakan teropong pokok kufar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadda kathirun min ahli al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haqq." Sebahagian besar dalam kalangan ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekufuran setelah kalian beriman, kerana dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Sesudah nyata kebenaran kepada mereka kebenaran, yakni apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Baqarah ayat 109. Baik. Harapan saya dalam isu ni, saya percaya bahawa Taliban setelah penubuhannya penubuhan sebuah negara Islam yang mereka namakan Islamic Emirate Afghanistan. So mereka namakan begitu, mereka namakan Imarah Islam Afghanistan, akan menjadi satu titik permulaan bagi sebuah kekuatan umat Islam yang bukan saja di Afghanistan, insya-Allah di seluruh dunia. Mereka akan berusaha menjadikan Afghanistan sebagai satu model dalam penerapan aturan keadilan dan nilai-nilai Islam yang sebenar. Maka saya sebut, berilah peluang. Berilah peluang. Kenapa kita nak takut? Kenapa kita nak halang? Bagi umat Islam, jangan mudah percaya dengan apa yang ada dalam media. Mereka pasti akan memburuk-burukkan apabila ada yang ingin berpegang kepada Islam yang sebenar. Ingat tak Yvonne Ridley? Yvonne Ridley, masa Taliban memerintah dulu, dia adalah wartawan British dan dia ditangkap, dipenjarakan di penjara Taliban. So, dunia menjadi heboh. Tapi setelah Yvonne Ridley dibebaskan, Yvonne Ridley membuat satu kejutan dengan menyatakan keislamannya kemudian, dan dia telah menceritakan tentang betapa baiknya pejuang Taliban dalam melayaninya dan memberikan hak-hak sebagai seorang manusia di dalam penjara Taliban. Bahkan dia sebut Taliban tak pernah pandang dia pun sebagai seorang wanita. Kalau ikutlah pejuang Taliban ni pergi ke gunung, lama tak jumpa isteri. Kalau jumpa wanita ni mesti rasa macam rasa macam geram. Dia tahu Taliban tak pandang dia pun. Ingat tak lagi, mereka pernah tuduh Taliban menggunakan harta hasil penjualan popi ataupun dadah untuk menyara pemerintahan Taliban itu sendiri. Terbukti juga salah, kerana di masa pemerintahan Taliban lah mereka berjaya menghapuskan penanaman kopi ataupun dadah ni sehinggalah 3%. Ya, 3% itu pun di kawasan-kawasan yang mereka tidak dapat kuasai. Sebab itu saya nak menyebut di akhir perbincangan kita pada kali ini ataupun topik pada kali ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkum mubin." Sepatutnya semasa kamu mendengar tuduhan-tuduhan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, menaruh baik sangka kepada diri mereka sendiri dan berkata, inilah tuduhan dusta yang nyata. Surah An-Nur ayat 12. Maksudnya Allah sebut, apabila kita dengar ada orang beriman yang dituduh, kita nak kena ada stand, ada pendirian. Kenapa kita tak berpendirian, ini satu tuduhan, satu fitnah yang nak dikenakan pada orang beriman? Malangnya kita percaya bulat-bulat. Sepatutnya inilah sikap kita apabila mana-mana orang beriman dituduh. Sekian saja untuk setakat ini. Jumpa lagi di video akan datang, insya-Allah video lain. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam channel YouTube ni.
dan tengok di ruang description, akan ada link-link yang kalian semua boleh like, follow di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.